Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kids, bagaimana kabarnya? Baiklah, ketemu lagi ya. Oke, di video kali ini saya akan membagikan kunci jawaban soal kelas 1 sampai 3, soal belajar dari TVRI edisi Senin 20 April 2020 dengan temanya Sahabat Pelangi, yaitu kue bolu. Baiklah, langsung saja kita menuju ke soal nomor 1. Jelaskan hal kurang baik yang dilakukan Chandra pada cerita ini. Baiklah, apa ya kids kira-kira jawabannya? Iya, jadi hal kurang baik yang dilakukan Chandra adalah kelalaiannya dalam mematuhi tugas ibunya karena tidak segera pulang setelah membeli telur. Di ceritanya bahwa Chandra disuruh ibunya untuk membeli telur, namun dia tidak segera pulang ya. Setelah dari warung, dia malah asik mengambil jambu bersama Wayan. Nah, karena dia tertarik untuk mengambil jambu air. Nah, itu adalah hal yang kurang baik yang dilakukan oleh Chandra. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Apa yang dilakukan Chandra untuk memperbaiki kesalahannya? Apa ya kids kira-kira yang dilakukan Chandra? Good, ya bagus sekali. Nah, yang dilakukan Chandra untuk memperbaiki kesalahannya adalah jelas tentunya meminta maaf kepada ibunya. Dan dia bertanggung jawab untuk membeli telur lagi dan segera pulang ke rumah setelah membeli telur. Nah, jadi itu adalah yang dilakukan Chandra untuk memperbaiki kesalahannya yang di awal tadi, yang di awal cerita tadi. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 3. Apa manfaat membaca? Ayo, kalian pasti tahu kan? Bagaimana kids? Jawaban kalian? Iya. Manfaat membaca banyak sekali, antara lain 1. Bisa menambah wawasan atau pengetahuan. 2. Bisa meningkatkan keterampilan kita. 3. Menguatkan daya ingat. 4. Meningkatkan kreativitas. Dan yang 5. Melatih konsentrasi atau fokus kita. Nah, jadi itulah diantaranya manfaat dari membaca. Kalau kita gemar membaca, kita akan bisa punya wawasan yang sangat luas, punya pengetahuan yang banyak, dan juga kita bisa meningkatkan kreativitas kita. Oke kids, apakah kalian suka membaca? Yuk, mulai sekarang kita harus rajin membaca seperti Sahabat Pelangi itu ya. Mereka rajin-rajin membaca. Oke, sampai di sini dulu video pembahasannya. Sampai jumpa di video-video lainnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.